Hola, Pablo. Wah. Ini kenapa, teman-teman? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ultraman kecil ini bisa membeku. Kira-kira ini pelakunya siapa? Mungkin ini pelakunya adalah Monster S. Tapi sampai sekarang kita belum melihat batang hidung dari Monster X itu. Sampai-sampai teman kita menjadi korban pembekuan. Wah. Kalau begitu, mari kita selamatkan teman-teman teman kita yang terperangkap di dalam es ini. Iya kawan, semoga saja mereka tidak kenapa-kenapa. Semoga saja mereka baik-baik saja di dalam es ini. Kalau begitu kita gunakan jurus palu, karena untuk sekarang ini saya masih memiliki jurus palu itu. Karena hanya dengan jurus itu kita bisa mengeluarkan teman-teman kita yang ada di dalam bukaan es ini. Tolong Ultraman, selamatkan saya. Saya merasa kedinginan di dalam sini. Bantu saya, Ultraman. Tolong. Baiklah, kalian menahan pukulan saya. Saya akan melakukan semua jurus yang selama ini saya sudah pendam. Jurus ini adalah pukulan palu besi. Oke teman-teman, kalau begitu kita lakukan proses penyelamatan dari teman kita yang terjebak di dalam balok es ini. Oke, teman-teman yang ada di dalam bongkahan, selamat menahan pukulan yang saya berikan. Jurus palu besi. Wah, ternyata kuat sekali. Satukan lagi. Wah, kuat sekali kawan. Baiklah. Sampai dia hancur, teman-teman. Wah, sedikit lagi. Oke, kita kasih lagi pukulan besi. Yang kena ternyata kawan kita. Kita bantu dulu berdiri. Oke. Dia kita simpan agak jauh dulu. Baiklah kawan-kawan, coba pukulannya lagi. Semoga mereka bisa terselamatkan. Ternyata si kecil ini sudah terselamatkan. Terima kasih Ultraman, kalian sudah menyelamatkan saya. Oke, bantu teman saya satu lagi. Oke, kita bantu yang satunya. Wah, ternyata dia hampir selamat. Pukulan palu. Langsung terselamatkan kawan-kawan. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Wah, jerakan es itu, saya merasa dingin. Oke, saya diserang oleh monster es. Nanti kita akan melaskan dendammu. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih telah mengikuti penyelamatan Ultraman kecil ini yang terjebak di dalam balok es. Terima kasih.